Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, saat ini orang bebas berpendapat melalui media sosial. Tidak ada yang salah dalam menyampaikan pendapat atau usulan. Tetapi yang salah adalah jika disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Sahabat desa, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menyampaikan pendapat secara terpuji. Pertama, sampaikanlah kritik, saran dengan cara yang baik. Kedua, berpendapatlah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dan yang ketiga, segera sadar dan meminta maaf apabila pendapat kita salah atau tidak sesuai. Sahabat desa, saya Halim Iskandar untuk Inspirasi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.